jatuh pada hari Jumaat, akan berlaku lah apa benda lah apa semua ni. Saya kata no comment. 2012 ke 2011 duk bincang tentang kalender masyarakat Mayon, akan berlaku gempa bumi, akan berlaku besar-besaran bencana alam, macam-macam berlaku, ramailah yang mati. Pasal planet akan hampir dengan planet bumi, berlakulah ribut, berlakulah air, berlakulah tsunami. Maka duk heboh dalam internet, pakai duk hantar mesej pada saya, duk tanya. Saya jawab senang je. Kalau kita beriman pada Allah, marilah hari apa pun. Kalau kita yakin dan taat pada Allah, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau mati kita pun tak apa, takut apa. Kalau kita beriman pada Allah, nak ya tak ya pun kemat juga. Jadi saya duduk tunggulah detik 2012. Tak payah duduk tunggulah 2011 ke tahun depan ke apa ke. Detik jatuh Ramadan, awal Ramadan, bulan pertengahan Ramadan. Dia kata jatuh pada hari Jumaat. Tak apalah tuan-tuan, jatuh-jatuh pergi lah. Yang pentingnya buat ibadah. Tak payah nak ditunggu Dajjal, tak payah nak tunggu Imam Mahdi. Ya tak ya pun Imam Mahdi sampai, ya tak ya pun Dajjal sampai, ya tak ya pun Nabi Isa akan turun. Dia turun, dia main apa semua itu, itu bukan masalah kita. Masalah kita ialah melakukan ibadah kepada Allah. Jadi hamba yang taat pada Allah, itu saja. Mati ke apa kita kan insyaAllah dalam iman, yang tu yang kita nak. Sebab banyak orang yang duduk tunggu. Ada yang dulu duduk tunggu Imam Mahdi. Lambat dengan Imam Mahdi nak sampai, lah-lah dia mengaku dia Imam Mahdi. Selesai masalah. Tak payah tunggu lah, hang buat ibadat sudah lah. Dia tunggu-tunggu tak buat ibadat, ugi lah. Buat amalan, buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang baru. Sifat-sifat Dajjal. Bab ma ja'a min fitnatid Dajjal. Bab yang datang ia pada menyatakan fitnah Dajjal. Macam mana rupanya fitnah Dajjal ini? Yang ini saya dah urai sedikit dulu dalam kuliah kita bulan 7 dan bulan 8 yang lepas. Ketahuilah wahai saudaraku, dikehendaki dengan maksud fitnah Dajjal ialah haru biru dan kesusahan dan kesesatan ke atas umat manusia diperbuatnya. Masalah 244. Kata dia Dajjal ini bila sampai, dia menyusahkan kita. Kita ni jadi haru biru. Berapa banyak yang fitnah Dajjal ni tuan-tuan, masyarakat jadi haru biru. Dan kita ni pun senang percaya pada fitnah, pada rumus. Tuan-tuan ingat pada tahun 2000, bila kita masuk alaf baru 2000, kita sebut Y2K. Seluruh dunia heboh tentang Y2K. Komputer-komputer akan jadi lari sebab tarikhnya akan menjadi 000, 2000, 2000, 2000, daripada 1999 jadi 2000. Semua nak kena upgrade komputer, upgrade virus Y2K. Semuanya takut, pakat takut silap. Di barat dia pun duk supply gas bawah tanah menggunakan komputer. Alamat sekian-sekian-sekian, dia pun takut gas meletup. Kapal terbang pun takut lari. Kereta api elektrik takut. Semua takut. Orang Malaysia pun takut Y2K. Berhabis berkasih juta untuk menjaga supaya tak jadi virus Y2K. Bila masuk tahun 2000 tak ada apa. Y tak ada, 2 tak ada, K pun tak ada. Tapi duit dah habis berhasil juta. Haru biru dibuat. Serupalah dengan berbagai-bagai rumus yang dijangka berlaku macam-macam. Dulu heboh tentang matahari, bulan dan bumi duduk setentang. Duduk dalam keadaan yang sangat dekat, yang setentang. Maka akan menimbulkan matahari kata bumi kata dia akan berhenti bergerak.
Bumi berhenti bergerak sebab bulan, matahari dan bumi berada pada satu garisan yang sama. Berada pada garisan bumi yang sama dengan matahari dan bulan. Katanya akan mengakibatkan kejadian fenomena bencana alam yang besar-besar. Maka kita pun pakat telang kabut, susah hati kerana akan berlaku bencana alam besar-besaran. Keluar pula dalam internet, mereka kata NASA mengesan pergerakan makhluk di dalam tanah. Pihak NASA Amerika mengesan pergerakan makhluk yang besar dalam tanah, yang duduk berpuluh-puluh kilometer dalam tanah, yang ada api, yang ada udara, yang ada air, yang sangat besar badannya. Orang pakai heboh dah, mereka kata Ya'juj dan Ma'juj. Padahal NASA tu dia jaga angkasa lepas, dia tak jaga pun dalam bumi. Tapi orang pakai percaya, akhirnya menimbulkan hawa biru pada masyarakat. Jadi heboh belaka. Ini nama dia Dajjal. Dajjal dalam masyarakat kita ni duk hantar surat berantai, SMS berantai. Ini adalah SMS daripada penjaga makam Nabi SAW yang bermimpi pada suatu hari Nabi mewasiatkan supaya dihantarkan SMS ini kepada 9 orang. Dan jika kita mengabaikannya akan diturunkan bala. Subhanallah. Pakat tu hantar SMS pula. Yang untungnya siapa? Telkom, Maxis, Digi. Sopalah dulu. Masjid Al-Aqsa sedang diserang dengan hebat. Imam Besar Masjid Al-Aqsa meminta kepada seluruh umat Islam mendoakan dan bacakan 3 kul huwallah, 3 kali kul, dan disedekahkan untuk memenangkan. Pakat tu hantar pula. Satu Malaysia dapat baca 3 kul Imam Besar Masjid Al-Aqsa suruh saja. Tak jadi apa-apa. Yang untungnya apa? Untungnya syarikat pengendali pembekal handphone. Itulah dia tuan-tuan. Malaysia di antara pengguna SMS paling tinggi di Asia Tenggara. Dia ada over juta dalam sehari. Berpuluh juta dalam sebulan. Yang menimbulkan huru-hara datangnya daripada apa? SMS saja. Al-Fatihah. Datuk Ismail Kamus meninggal di Mekah. Astagfirullahalazim. Heboh Datuk Malaysia. Padahal hamba Allah tu sihat wal afiat, tak ada apa-apa. Berapa kali dah depa dok kata Datuk Ismail meninggal. Yang meninggal Datuk Ismail lain, dia bubuh Ismail Kamus. Ni dia ni kata fitnah ni tu kan. Dia kata Dajjal ini apa? Dia menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Yang tak tahu apa pun jadi. Tuan-tuan bayangkan fitnah-fitnah yang berjalan dalam dunia. Fitnah-fitnah yang berjalan dalam internet. Yang berjalan dalam YouTube, Facebook. Sekali klik saja satu dunia boleh mengetahui tentang fitnah-fitnah ini. Baik, kemudian katanya lagi. Adapun setengah daripada haru biru dan kesusahan orang itu, apabila telah diserunya orang, kemudian orang tidak mau mengikutnya, kemudian apakala berpaling ia daripada orang itu, habislah harta orang itu, menurutnya dan tinggallah orang-orang itu dalam kesusahan dan kelaparan. Dan setengah daripada kesesatannya ialah orang yang tidak mau mengikutnya, maka diumpanya orang-orang itu dengan makanan yang banyak di sisinya, dan diberikan macam-macam nikmat, malah dijumpakan dengan ibu bapaknya yang mati, dan dimasukkannya dalam syurga, dan ditunjukkannya nerakanya. Maka yang sehabis-habis besar balaknya, malah dia mengaku dirinya Tuhan yang boleh menjadikan sesuatu, dan boleh menghidup dan mematikan, dan memberi nikmat dan siksaan kepadanya. Kata dia, Dajjal ini tahap fitnah dia lagu mana? Yang pertama kata dia, dia paksa orang ikut. Siapa yang tidak ikut dia akan diseksa. Diambil segala hartanya, dirampas segala hartanya,
sehinggalah tidak ada lagi apa di sisi orang itu daripada makan dan minum. Malah apabila orang itu miskin, tak ada makan, tak ada minum, dia umpan pula dengan makanan. Sampailah manusia ini mengikut dia dan terpaksa mengikutnya. Malah katanya Dajjal itu boleh menjumpakan dengan mak bapak yang mati. Tu dia tuan-tuan. Menjumpakan dengan mak bapaknya yang mati. Malah ditunjukkannya gambaran syurga dan ditunjukkan neraka. Maka itulah Dajjal ataupun fitnah yang berlaku, yang akan dibawa oleh Dajjal laknatullah kepada kita. Dan saya dah jelaskan pada tuan-tuan bahawa Dajjal ini bukan alien. Dajjal ini bukan makhluk asing. Dajjal ini adalah manusia biasa. Malah Nabi sifatkan lagi Dajjal itu. Matanya berapa? Keturunan dia apa? Rambut dia macam mana? Semua Nabi cerita. Jangan tuan-tuan faham Dajjal ini ialah alien. Makhluk asing yang datang naik UFO. Bukan. Saya duduk bayang pula UFO tu Dajjal apa? Dah, dia orang. Dia ada makpak. Cuma Allah Ta'ala berikan kepada dia pinjaman kekuasaan. Apa yang dia cakap tu jadi sebagai ujian kepada manusia yang lain, sama ada nak yakin kepada Dajjal atau nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni pun kita dah boleh jadilah tuan-tuan kemarau. Bila kemarau, berapa banyak yang anjurkan sembahyang hajat, minta hujan, istisqa. Ramai yang kata kita buat pembenihan awal lah, tak payahlah sembahyang-sembahyang. Bercakap dengan orang mati. Sekarang kita duduk cakap lah. KRU tu berduet dengan P. Ramli dalam lagu Getaran Jiwa. Sebiji macam macam berduet baru. Kita tak tengok, tak ingat lagu Getaran Jiwa tu. Ulama-ulama larang lagu itu diduetkan dengan orang mati. Tapi KRU kata ini adalah sains. Ini adalah kebolehan seni. Maka berduetlah menyanyi lagu Getaran Jiwa dengan orang mati. Masya Allah. Yang ini yang Nabi sebut. Bukankah Nabi kata di akhir zaman itu Dajjal boleh belah kepala dan dicantumkan balik dari hidup orang itu? Ha, ini kita boleh lihat orang yang buat operasi belah kepala, buang ketumbuhan, cantum balik kepalanya, jalan elok. Orang yang kembar siam, bercantum badan, dibelahnya badan. Dua-dua sekarang dah ada kaki masing-masing. Dulu kongsi, sekarang dah ada. Yang ni yang Nabi sebut. Kepercayaan manusia kepada Allah sudah hilang. Manusia lebih meyakini manusia, meyakini sains, meyakini teknologi lebih daripada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Nabi. Kemudian sahabatnya pula menyampaikan kepada orang yang semasanya, dan orang-orang itu pula menyampaikannya kepada kita daripada generasi ke generasi. Hadisnya begini: An-Nawasi bin Sam'an Al-Kilabi qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal zata ghadatin fa haffadha fihi wa rafa'a hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli. Daripada sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi katanya telah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami tentang fitnah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Bercerita Nabi itu pada satu pagi, maka direndahkannya padanya dan diangkatkannya. Kadang-kadang Nabi cerita dengan pelan, kadang-kadang Nabi tinggikan suara dia nak cerita dengan penuh perasaan tentang fitnah Dajjal ini. Daripada pagi sampai ke petang, Nabi duduk cerita tentang Dajjal saja. Kita hari ini baru
setengah jam je cerita pasal Dajjal. Nabi dari pagi sampai